bisa gitu yang ngontrol suaranya, Ji. Nice. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy Tech. Oke, next reaction kali ini masih ya, masih permintaan teman-teman juga, cuy. Ini paling banyak kedua ya, kedua dari requestan teman-teman di video saya sebelumnya. Ya, yang mana kita akan mereak penyanyi yang baru pertama kali juga saya dengar ya, yang lagunya cukup membuat telinga saya apa ya, jatuh cinta gitu ya. Nama penyanyinya adalah Hafiz Suhaib ya, Hafiz Suhaib. Yang mana ini dia juga lolos cuy ya. Dia juga lolos 12 lagu finalis HJL 34 cuy ya. Lagunya yang bertajuk Kisah Cinta Kita. Oke. Semalam saya juga udah nonton cuy MV-nya. Ya jujur aja kalau saya penasaran dengan sebuah video itu atau penyanyi itu, pasti saya langsung nonton MV-nya cuy. Iya, karena karena saya orangnya rasa penasaran tinggi banget cuy ya, jadi tolong dimaklumi lah cuy ya. Dan di sini saya dapat live-nya cuy ya, karena saya butuh yang live ya, karena live itu real ya. Di sini masih di channel Hot TV ya, Jamming Hot ya. Cuma kita tengok videonya cuy. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy, 3, 2, 1, boom. Oke. Apakah vokalnya masih sama dengan MV-nya? Emang gigi sih suaranya cuy ya, terkontrol ya. Ini pencipta lagunya siapa sih? Liriknya nusuk ya. Ini di part ini cuy yang buat saya tertarik ya. Wow. Gila. Ini tersampaikan banget untuk telinga-telinga warga Indonesia seperti saya cuy ya. Ngerasa kau kan pergi tinggalkan diriku sendiri, kan ku seru dunia berdoa kau kembali. Bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Wow, tiba waktunya nanti kan ku cerita pada dunia yang kau telah pun jadi. Kisah cinta kau dan aku kekal selamanya.
bisa gitu ya ngontrol suaranya sih. Oh, baru pakai falset dia cuy ya. Oke. Okay. Thank you. You're welcome. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Gak tahu kenapa cuy, saya jatuh cinta dengan lagu ini cuy. Jujur aja saya jatuh cinta dengan lagu ini, sumpah. Lagunya adem aja gitu ya. Mungkin karena ini ya, aliran atau genre lagu ini tuh tersampaikan banget buat saya pribadi atau bisa jadi warga Indonesia cuy ya. Karena gak asing lagi kalau mendengarkan lagu-lagu yang bergenre seperti ini cuy, yang kesannya kayak modern gitu cuy ya. Karena kalau dilihat atau didengar dari segi Melayunya tuh udah nggak ada gitu ya, unsur Melayu dalam lagu ini udah nggak ada gitu ya. Mungkin yang ada itu dari segi liriknya gitu ya, dari liriknya juga tuh aduh puitis banget cuy ya, puitis banget liriknya ini cuy. Waduh, seharusnya saya ngereak semua dulu lagu-lagu yang ada di 12 lagu AJL itu cuy ya, yang lolos itu cuy, sebelum saya mereak yang kemarin gitu ya, supaya saya nggak, aduh banyak banget ternyata lagu-lagu yang bagus, yang vokalis bagus, yang belum saya lihat gitu ya. Waduh, menurut saya di AJL nanti ini persaingan ketat banget cuy ya, ketat banget persaingan. Hampir semua lagu itu keren-keren cuy ya, aduh. Apalagi yang belum kita reak di sini cuy. Kalian bisa komentar di bawah lagu apalagi yang belum kita reak. Nanti saya usahakan cari lagi ya yang versi live agar kita bisa mendengarkan kualitas mereka yang sebenarnya cuy ya. Kalian komentar aja di bawah lagu yang mana lagi yang belum kita reak. Nanti saya usahakan untuk mereak permintaan kalian lagi cuy. Oke. Okay? Mungkin saatnya saya undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.